อะไรเอ่ยอะไรอะไรเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตดาละฮิดดุกิตอนิกัปปุฮกิตอตักุกัลิตักุกัปปุกูmati tak kau gapo tak kau tahu apa tu ber dekat apa tu ber ni hak paling takut sekali ialah ghadab rabbi Allah Taala murih kita hak nak tak ada dah nak lebih takut pada hak ni tak ada dah nayuk marah raja marah tua kampung marah tok nebe murih mopok murih takut belaka dah tapi hak paling takut sekali dalam kehidupan kita ni apabila tua dunia tua syurga tua neraka tua semua segala-gala murih kita pia murih kita Allah hak inilah kita paling takut dalam kehidupan kita ialah naimah praung pracau Allah Subhanahu wa taala krod rau apabila Allah Taala sendiri tu marah murih kepada kita takut tak takut Allah Taala murih ni takut lebih daripada gapo-gapo lagi kita takut Allah Taala marah tapi mujur dalam hadis kursi ada sebut dalam hadisul kursi Nabi kata nah Nabi kata sadaqatu sirri tutfi'u ghadabar rabbi au kama qal. Nabi kata bermula sedekah dengan cara sembunyi ni. Kita sedekah, kita kerok orang tak tahu ni, maka dengan amalan ninglah dapat memadam, dapat menghilang kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala dah nak murih kita dengan sebab kita sedekah dengan cara sirri. Kita on kita oh masuk banci akhirat ni nah maka ning salah satu asbab Allah Subhanahu wa taala jadi tak marah tak murih kepada kita. Ha sebab itulah saya seru kepada tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat hadirin hadirat hak mana masuk tengok cuaikan on nah. Ha lepas tu kalau siapa dia on ha minta tolong komen wah on lew. Ha kita pak kata on lew. Ha lepas tu insya-Allah kita pakai doa bersama. Patut adik-adik pelajar programa maka adik-adik yang tak ada berdosa Allah Taala makbul doa mereka. Neh, orang panggil doa yang Allah Taala terima ni. Neh. Doa siapa atik? Allah Taala mudah terima. Yang pertama doa budak hok belum balik. Dia tak ada dosa. Allah Taala mudah terima doa dia. Maka di sini kanak-kanak hok belum balik laku budak-budak kanak-kanak mengaji Quran mengaji kalamullah masya-Allah rabbi ya karim apa lagi tu ha satu yang kedua doa siapa dia doa orang tua yang mengingati Allah Subhanahu wa taala semata-mata orang tua dengan ibadat sungguh-sungguh Allah Taala mudah terima doa dia maka alhamdulillah di tempat kita pada pagi ni orang tua pun ada kanak-kanak belum balik pun ada ha, maka siapa-siapa dia on ha, supaya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala apakah ha, Allah Subhanahu wa taala akan tambah lagi rezeki ni ha, salam ya wassalam ha saleh atau sahwi tak apa on deh ngakano pada pagi ni hok sebenarnya amo tak ada nak besar sangat hok ni. Bukan main nak ngajar sangat, nak duit. Ha teria ngajar tu ngajar sok modal. Nah jadi hok majlis sungguh pada hari ni nak wi ahli kampung dan ibu bapa hok dok tengok dalam live show ni pakak oh. Ha, jadi baca ayat baca hadis tak ada nak benda duit hok sungguh ni. Ha sebab itu harap kepada tuan-tuan dan puan-puan napa dah mailik banci tu gengai besar tu amawak tu 8180419754 nama banci Anas Wadu ya ledah banci Anas Wadu cai maika cai cah tu dia apalah dah naima tham le kau tong on nah, kap siapa-siapa on dah kau cuai komen mawa on lew insyaallah ni Allah mudah-mudahan Allah Taala yang membalahnya maka kalau kita kira ni nanti nak cek tengok berapa orang semua dah tengok ni. Hak dalam amal ni 100 lebih. Ha dalam amal ni 100 lebih. Dalam Al-Huda pula tengok apa orang. Dalam Al-Huda 98 ha 100. Ha 220 dah. Lepas tu dalam apa nama le Baba channel kita ni. Apa orang pula. Dalam Baba channel kita ni ha dekat 300. Capu-capu 500 lebih 3 pet hak adilan ni kita tak tahu berapa ha kita nak tengok adilan ha, saya tak temu eh ha tadi tak apalah dalam 3 pet ni 500 lebih dalam pet amo
ดาเลอัลฮุดาชินเนลดาเลบาโบFC channel ni capo-capo 500 orang lebih. Maka 500 orang lebih ni kalau kita pakai on 100 kok sore. Ha try tak kira. Kalau kita on 100 kok sore 10 orang 1000. 100 orang 10000. 500 orang 50000. Ha tu kalau 100 kau pas kalau kita nak on ni Allahu Rabbi ni. Orang lebih pada tu tak apa. Kalau kita on 1000 sore ni lah boleh 500000 Allahu Rabbi. Pada on 1000 tak ada payah tambah kosong sebutir oleh jam. Mata payah pun 1000 tak ada payah. Kalau 100 kosong sebutir 1000 kau tambah kosong sebutir. Ha, maka semua tu ni Allahu Subhanahu wa taala akan nak balas ganjaran kepada tuan-tuan dan puan-puan. Allahu Rabbi ya Karim. La haula wala quwata illa billah. Lebih-lebih lagi ni. Di tempat ning-ning orang panggil nak bayar tanah lagi, nak bangun ni lagi, maka akan jadi jariah hingga siapa kemak. Allahu Rabbi ya Karim. Masya-Allah wa masya-Allah. Dan lagi pula harap-harap ayah-ayah dan ibu-ibu hon hata anak gapo tu boleh. Ha, kita pakai mari hubung dengan ustaz mak kita, ustaz anak kita, ha, yang mana yo wak tepat di Telaga Medeh. Ha, dekat dengan Senam Bin Banthor Naratiwa. Ha, maka semua ni orang panggil atas benar kebaikan berlaku. Allahu Rabbi ya Karim. La haula wala quwata illa billah. Nampak ni? Ha, cuaikan un insya-Allah. Insya-Allah ni. Kamar dia ada tiga tempat yang kita orang Islam ni nak tinggal tak boleh. Kita camong kam nak tosip cara tak boleh. Ada tiga tempat misam setanti ในเมื่อเราเป็นมุสลิมเราเป็นคนอิสลามเราจะมองข้ามตักจารออีกคนยาดีตักเลยอันนี้ตีก็ตปะมานอตีก็ตปะอย่างประตามอตปะงาจีเนี่ยมาปุ๊บบิสมิลลาห์บิสมิลลาห์ตัวเดียวอย่างประตามอเนี่ยตปะงาจีตักคิโอตปะคิโรอัตตีก็ตปะเรียนกอรีก็tepat tafiq ra'ah ko ponok ko apa saja sebut kata tepat tu tepat untuk kita timu ilmu kita nak mongkang tak leh kita nak tak pada tak leh sebut kata di situ nak buka ponok buka tafiq buka tepat qori buka tepat qira'ah buka tepat mengaji kanak-kanak qiraati walaupun apa saja pun yang pertama tepat mengaji agama kita tak leh tak sokong. Itu yang pertama. Kalau wak tak apa. Ha ni dia. Ha ni tempat ngaji Islam. Yang pertama tempat ngaji tak leh kita tak sokong. So, yang kedua ni. Yang kedua. Ha, yang kedua ni. Tempat kita wak amal. Gapo tempat kita wak amal ni? Ialah masjid. Sebut kata di mana nak wak masjid. Kita kena sokong. Tak boleh banyak pun sikit. Ngakana Nabi pun sebelah hadis. Man bana masjidan lillah. Bana Allahu lahu baitan fil jannah. Au kama qala Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Apakah ni Habib tu ni? Habib baik lah. Tu dia ni. Jadi putuh-putuh ni. Jadi makna katanya. Yang pertama ialah. Tempat ngaji. Yang kedua. Tepat wakma. Sabik kata di mana saja tak kira. Sejik tu, sejik ni, tepat tu, tepat ni. Yang kedua ialah tepat mengaji, tepat wakma, tepat semayah, nak pakai bantu. Dan yang ketiga ni tepat kita nak pergi, tepat mati. Gapa kubur. Kita orang Islam ni, sam setanti ni, rotong cuikan. Kena pakai sokong nyokong. Satu tepat mengaji. Walaupun mengaji tu kanak-kanak, orang tua, kena sokong. Qiraati baik, ponok baik, tahfiz ko madrasah gapo pakai sokong. Yang kedua masjid, yang ketiga kubur yang tempat kita nak pergi. Ha, maka yang mana kita kutip derma kita pada hari ini dan seterusnya. Ha, maka insya-Allah kadang-kadang setengah demo ni, ha yo on kare, yo on malam ni, yo on pagi esok. Kadang-kadang ada setengah-setengah demo tu ada ni hodok-hodok komen mari tu. Yo dok motau. Duk motong boleh-boleh duk duk dengar boleh-boleh pai kata no nanti akhir sekerak no om berhabis dia tu tak apa tu ada dengar macam ada motong pun ada ya tu duk motong ni ya tekan belang kiri yang kah ya tu dia
จะไปขายขี้ยางและจะโอนให้หมดเลยตรีอาปกติเราทำสกระดิ่งนี่ดิ่งนี่อามากาโต้ยังไงอย่ารอนะอย่ารอช้ากลัวว่าโดนขโมยเน่ยังตุ้งเราโมแล้วปัตตุกิตานี่ jadi bal islam นี่ niyatul khair niyatul khair kita niat nak buat benda baik khairum min amali lebih baik pada kita buat lagi kita niat nak buat baik tu boleh pahala dah ni islam pada hari tu kita care อยากจะทำความดีอัลลอฮฺตะอาลาให้บุญแล้วถ้าบาปกิตคิดที่จะทำบาปอัลลอฮฺตะอาลายังไม่ให้บาปนะตับดอซอลากีตาปีบาเลวะอัมมานี่บาเลปะฮลอนี่กิตเนี่ยยาอัลลอฮฺอักุอักิสกระอักุนอุมาสอบัญชีอันนะกิตนี่อัปอบลักุมเนโกลักุอักุนอุมาสอบัญชีอักุมเนโกฮารินิงอักุนอุมาสอบัญชีอุนโตนอบันตุเตปะงาจิกรเอเตปะคอริกรุตุกันอักันโนกิตเนี่ยตุปุ่มอัลลอฮฺตะอาลาวิฟฮลอนดะTapi jangan betul kalau kita kena niat saja ya. Tu betul-betul tak kata adilah tu. Tak apa kena niat so. Tu hai tahu. Wallahu alimul khabir. Wallahu alimun bizatis sudud. Tu dia ni. Alhamdulillah. Mas mayi on leukah. Ya, terima kasih kepada Kak Mas kita yang mana oh masuk dah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan membantu, Allah taala akan tambah lagi rezeki, dapat benda-benda baik kamar daripada mati insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu di antaranya. Kita pakai oh masuk weh. Tu dia Zubaidah Cik Dik on leukah. Ya, sama terima kasih. Cuekkan on eh ngakan semua ni tak ada hak pio. Hak fak kita beramal-amal. Neh, hafal kita belakang-belakang sebuah kata, pak mengaji, masjid, tanah kubur, semua orang Islam belakang. Semua orang Islam belakang. Itu dia, kamar dia. Kelik kasar cerita ni. Yang pertama, belum daripada kita wafat, belum daripada kita mati, belum pada kita meninggal dunia ni, we ada sedekotun jariah. Sedekah jariah. Ada setengah demo ya kira gini. Aku sedekah dah. Berapa? 20 kob. Lepas tu jadi jariah dah tu. 20 kob pun jariah. Tapi ia tak serupa dengan ruatu. Ia tak serupa dengan 2,000. Sebab saya pilih. Kalau kita sedekah 20 kob, air tu berlari juga. Tapi sebab saya pilih itu ya. Tak. Kalau kita sedekah sampai 20,000. Hak tu pun saya baca dah. Bu pun saya baca. Dia berlari tak serupa. Sedekah 20, 200, 2,000, 20,000, 200,000, 2 juta. Dia berlari tak serupa. Hak tu berlari sampai saya baca. Hak tu sampai saya laut. Hak tu sampai saya sungai. Hak tu sampai saya peli. Dia berlari tak serupa. Lepas kalau 2 kau. Hatu iPhone lah tau. Tapi walau bagaimanapun ni, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat, hadirin hadirat, hak mana masuk tengok ni, saya yakin ti kau madu nei left nei chau ni 500 kuat kon keup 600 amo berasa cerak kena ada orang kaya. Tak leh gi hok sesok lah kau tengok ni atuh orang ni. Ye kena ada cerak toke-toke. Kena ada ni. Dari ramah-ramah ada masuk tengok, kena ada tokeh berah, tokeh mah, tokeh budu, tokeh kain, tokeh nyoyo, kena ada. Sampai, kau dia nak murid-murid kau dia. Hak tokeh-tokeh ada masuk tengok pagi ni. Tak kira tokeh pun, kaya. Tapi kalau masuk tengok saja, dia kena kuk nak om. Kalau jual mitowi tak laku lepas ni. Engkau dia. Dia ni. Oh nyanyo kayo saja. Apa tu? Sebab kalau kita tanya soalan, hei kita ramai-ramai, ha datang dah lelah ramai-ramai ni. Kalau tanya kita nak sesok ke nak kayo? Nak kayo ke sesok? Oh nak kayo, tak ada seorang habuk pun nak sesok. Semua nak kayo. Maka apabila kita nak kayo ni, kita nak apa kayo? Nai mera tawa yak ruai. Jangan rupai tamai.
น้องอาปัวกายโยคาลุสมาตโตมาโตนอกายโยซาโยบันตูโตเซเคโรตามโบโอเรนนิ่งไบเซสโซปาโดกายโยสบากาปัวคาลุกายโยบุเกตเตยูเอนอบันตูอากาโมมาโคสติยาฮัลโตฮอดิอัดโดซูโมอัลลอฮ์ตาลานอนอคิโรบิอัลลอฮ์ตาลานอตานยอบิอัลลอฮ์ตาลานอซอฮบิวาลาโปซาตุซามะดูอิดิอัดโดฮันนี่เดียวซุมมาลาตุสอัลุนนายอมาอิดินอานินาอินนี่เดียวนี่ซาเบเฮตวนตวนดันปวนปวนปากะปากะโอเวบัญชีเปิดถึงเวลาเท่าไรโอนเองไม่เป็นรอลานโอนให้อัดโดจโกเวเยอะเยอะตะปานะโอ้ยข้าจูจูนาทีจูจูโอ้ยแต่พิงนาแตงอมอลีจูจูยูรัวขณะจูจูฮอลิยาโอ้ยมาสบัญชีอดียอดเดียวนี่คาเร่ปุ่นเลยลากิคาเร่ปุ่นเลยโอนอะไรนี่ปุ่นเลยลากิอิชอัลลอฮ์Kak Aisyah kita daripada Betuk on leo kak. Ya terima kasih kak. Kak Aisyah kita ni. Cuekkan on eh. Kita pakai on. Lepas tu kita niat. Ya Allah. Kade-kade hok de on ni. Kade-kade lah. Hok susah de on. Ada. Kade-kade hok susah. Hok duit tak ada banyak mana dalam banci. On 20 kot, 50 kot, 100 kot. Kada tu. Kalau orang kaya sungguh, ya tak lagi on 20 kot. Tak kena jaga. Kurang-kurang kena 1,000. 1,000, 2,000, 5,000, 10,000. Sebab apa? Ngakana yang Allah Ta'ala wik kita ni banyak. Hetra kita mikir mudah-mudah. Wallahu akhrajakum min buturi ummahatikum. Mula-mula kita keluar daripada perut ibu kita ni pada masa tu ni. Kita ada gapa katik. Long rounded, sakpat. Terah kita mikir sebetar. Mula-mula kemari dunia ni rek-rek rauma belum ni raumi titu arebang mula-mula kita mari ke alam dunia ni belum kita nak sapa di petaning nara jalan telaga medai telaga mesu telaga musing ni belum kita nak sapa ke dunia ni mula-mula kita keluar daripada perut ibu ni ni kita mi titu arebang gapo ratik yang kita ada ada apa tak? Mula-mula anak tu baik eh? Ada apa tu? Ada cicing tak? Jari tak ada. Gelai tak ada. Cicing tak ada. Suara alih tak akan lagi. Gigi tak tumbuh lagi. Tak ada gapakar habuk. Rumah tak ada. Nak berjalan tak boleh kena demo dukau. Kena demo kepong. Kain baju tak ada. Rambut tak tumbuh mana lagi. Oi pergi apa dia ni? Mula-mula kita mari ke alam dunia ni kita tak ada gapo kalau habuk. Lepas tu Allah Taala lah yang memberi rezeki kepada kita. Ada setengah demo tu Allah Taala wis sungguh. Rumah dia Allah besar. Rumah besar kada tu hewi sungguh. Rumah besar. Kebun dia pun luah besar. Kereta dia besar. Kadang-kadang bining pun besar. Apa tu jenis? Itu dia. Allah Ta'ala wui sungguh lu dengar rumah dengar cukup Allah Ta'ala wui dulu tu nak jalan kaki lepas tu boleh beli bersikap lepas tu boleh beli mutu lepas tu boleh beli kereta ada setengah demo tu kereta tu safar 2-30 putih kereta Allahu Rabbi ambo jumpa dah ada seorang manusia ni kereta dia 30 putih Allah kita tolak tak apa dah banyo hello banyaknya harta tapi dia ni ha hok kaya ni kaya sungguh tapi ingat siapa dia kaya pehe agama orang kaya napa akhirat orang ning nasib baik dia kaya orang kaya balah ning masuk surga awak mula-mula ni hodo kata masuk surga lama-lama tu bos fok kaya tak herak hodo fok kaya kena kuk ne hok kaya kena kuk hok tak rotu tu kalau siapa dia kaya bantu agama tak sai akhirat demoning awal-awal dapat masuk surga di hari akhirat besok ngakana Islam kita dia perlu kepada orang kaya pas saya duk perhati lah kalau saya duk perhati tapi bukan semua di kalengi orang yang boleh buka ponok buka hafiz buka gapo ni kadang-kadang banyak ke orang susah. Orang golek lah. Orang kaya ni payah mana boleh lima payah. Golek-golek bukan semua ni. Al-kathir wal ghalib. Kadang-kadang buka pondok susah dia. Kadang-kadang anak yatim apa pun tak ada susah.
Duit ada, ilmu ada, ngaji boleh, ngaji sedak, syarah kitab boleh, tapi nak buka apa nak, tak ada duit. Apa tu? Allah Ta'ala nak bagi kerja. Nak bagi lana ni, mung alim, mung ada ilmu, boleh mengajar, boleh syarah kitab, mung mengajar. Maka nak buat bala, nak buat majlis beli tanah, we orang kaya tu lah cara. Tapi di hari ni, jadi letih tu guru. Letih tu tu babo mengaji tu letih dah. Nak boleh reti tu paling tu payah dah. Lepas tu nak buka pondok, buka tempat, kena mikir habaya tanah lah dah. Kena mikir hanu wak sejik pula. Kena mikir banyak kaya. Sampai di hari ni, kalau kita fok kaya, fok duit banyak, muka kita nak ngajar dah dah. Kenapa tu? Kita mengajar dah. Pia nak sanggup mengajar. Pagi petang siang malam. Kalau bukan betul-betul pilihan daripada Allah, tak sanggup mengajar ni. Lebih lagi mengajar Quran. Lu. Kena budak hak benak. Lu tak nak tarik. Kenapa tu? Ha tu dia. Alif. Nak getik alif sampai ya tu. Alif. Lu nak beli alif botol tu. Allahu Rabbi. Kesini. Pak ngaji tarika pula cikgu aja alif boto alif boto aja bukan alif ba tak ada alif ayam bo burung to terosa sampai nyocong-nyocong tak beti rada dia ni Allahu Rabbi apa noya ni he orang kaya-kaya he toke-toke hok mana dia masuk tengok kita ni kadang-kadang kita ni buat amalan kita tak berapa dedah. Nak mengajar kita tak ada, maka kita gunalah harta yang Allah Ta'ala wih kita untuk jalan akhirat. Ngakana di hari akhirat besok ni masuk surga ni sebab tak serupa dai kausawan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni sebab mai mengenkan orang ni sebab ni orang ni sebab ni tapi golek golek. Orang masuk surga sebab tu dengan aku apa sebab tu? Lah no weh. Orang yang kaya ni golek dia masuk surga dengan sebab harta, masuk dengan aku apa sebab harta? Cuma di atas kita tang tu. Tuktong dua, mai tuktong. Orang yang Allah Taala wi kaya ni masuk surga apa sebab kaya, jatuh dengan aku apa sebab kaya? Orang sesak, orang sesak masuk surga apa dengan sebab sesak, masuk dengan aku apa dengan sebab sesak? Cuma di kita letak kena gedak dengan hak Tuhan nak. Balah mana orang kaya masuk surga ni? Allah Ta'ala wi harta, Allah Ta'ala wi kaya ni. Wi sebut kata tempat kerak, tempat jariah. Wi khabar selalu dah dia om. Supaya kita pada pagi ni, dalam 2 3 4 pek kita pada pagi ni supaya kita pakai chain pergi rata. Taning naro jala bakok mano semua ni wigi kata-kata kita duk perlu kita duk nak kepada dana kepada duit untuk kita bayar tanah nak bangun ni banyak lagi yang kita nak sabik tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat hadirin hadirat ayah-ayah ibu-ibu pada mada pacik-macik pakak oweh kanoh feli oleh kaya terima kasih ni tu dia ni patu masuk dengan aku pun sebab duit juga. Dengan sebab duit banyak kodoh hipom allazi jama'a malan wa addada yahsabu anna ma lahu akhlada honing pikiri orang kafir yang kita takut kita orang Islam ni ambil pikir ni boleh otak orang kafir ni allazi jama'a malan wa addada dia dah hipom harta kodoh bila harta hipo-hipo bila, hipo-hipo bila. Betul tu tak salah, tepat salah. Yahsabu anna ma lahu akhladah. Dia seka kata dengan sebab dia duit banyak, harta banyak, boleh mengekalkan hidup dia. Ni satu fikiran yang punah. Dengan sebab harta banyak, duit banyak, boleh kekal hidup. Ya masalah mati, tak kira sesak kaya, siapa masa dia pergi. Sampai orang kaya setara mana pun boleh kedok dia nak beli umur. Eh aku ni mati umur 90 nak tambah setahun pas nak bayar sejuta. Boleh? Nak tambah boleh 5 tahun nak 5 juta. Tak sah kata nak tambah setahun, tak sah kata sebulan, tak sah kata seminggu, tak sah kata sehari, nak lebih satu saat boleh.
บาษาอาหรับกะตาซาอะตันฮอบาษามลายูกะตาซาตุตะซาตุตะดอกอทาวสุปเจดอกยาเลยกะทาทาซาตุตะตบเออตึเจดอกยาเลยกะปะซาปอกรบละปาตุตทาซาตุตะตึซาตุซาซาตุตะบุนนอบลีตอะลีإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون apabila siapa ajar siapa masa ni kita tak boleh lewat walaupun satu saat walaupun satu tak boleh dia siapa masa pakai pai pai naik pai kubur ในเมื่อเราไปกุโบเนี่ยอัลลอฮุร็อบบีทาวดะกุโบกุโบตุกะโปกุโบเนี่ยกูโบคือห้องสอบลันนิ่งกิตาอยู่ในห้องเรียนอะโปบิโลกิตามาติมาสุลูเบกูโบมาสุห้องสอบฮอนอสอบกิตาตุเนี่ยอะเดครูรัวเกครูกางครูกีฮอนาตินอสอบอิตาฮะปะกิตาเดตาดนิโอนี่เนี่ยเนปโลทองกิตาเดตาดนิโอTapi kalau kita di bimen, masa kita duduk tah dunia ni, kita mai koi kau hong rian. Duduk ke tepi laye. Mai koi kau hong rian. Nai mea, rau kau hong sob. Lew sob je pan. Rua je tuk. Pan ke tuk eh. Kita mai koi kau hong rian.Bilik ngaji tak besok masuk mana? Apa berlepak masuk bilik besok? Nak besok lepas? Kalau nak besok kita ni tak kira. Tua bekan, mata belalak, tua hitam, tak suka. Nama apa? Kruka dengan kruki. Suat duit tak ambuk. Mitok kena tak kira.Pahir, tapi mujur rahmat Tuhan ni Allah Ta'ala raya bila-bila apa yang nak tanya mujur dah kalau kita dah pesolah ni kru tak raya aku nak tanya mung dah lebur ni klik baca payah juga tu tapi mujur rahmat Allah ni ya raya dah kata apa yang nak tanya mesti ya sudah-sudah pak kita masuk bilik pesol weh selalu dahMan Rabbuka Siapa Tuhan kamu Dia tanya Tapi bukan tak tanya baik tu jenera habis di kubur Dia tanya baik kau weh Waman Nabiuka Siapa Nabi Meng Dia tanya Dia tanya tu Man Rabbuka Siapa Tuhanmu Waman Nabiuka Siapa Nabimu Maka salah satu Hak muka nak tanya ni Wama Imamuka Apa imam kami? Hatria Ialah yang kita jawab Al-Quranu imami Al-Quran lah imam kita Maka kalau masa kita hidup tak dunia ni Kita tak cara langsung dengan Al-Quran Kita tak sokong langsung tempat-tempat Al-Quran Macam mana kita nak jawab Al-Quranu imami Sampai saya seru kepada tuan-tuan dan puan-puan muslimin-muslimat Pakaung lah Hatria ni masuk banci kita niPada kalimatan ni Noong tak leh weh Tak cerak Mbahong Ni Aku bersam na Mau tulis tu Dia ni Buka lek banci Mai cat Iman kita Mai cat Ime kita tak cerak Kalau ime kita cerak Yo pakai tak kecek banyak Tak dengar banyak Ambil terosak apa Buka banci pop 818-041-975-4Lepas tu tulis 1000 baht Lepas tu kod yunian Allah amal sedekah ni pelik Pelik ke apa weh Apabila kita sedekah pak Allah Ta'ala hai long cai Tak suka duit jatuh Dia tak suka Lamah jatuh Duit jatuh berapa? 1000 Allah Kau nak mikir tu?Lu duit jatuh 1000 Allah 1000 kau jatuh mikir sesak tak serupa dengan sedekah duit ada 1000 baht lepas tu kita owe 1000 baht lera kau 1000 baht tak berasa susah berasa long berasa cerak tu kalau tak cerak terak owe tengok long 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 lew je long
ล่องแล้วจะโล่งตระอัลลอฮ์ตะอาลาวิโล่งอัลลอฮ์ปัตตูเนี่ยออิสติกอมะห์ dengan sedekah ni tak ada dalam sejarah. Orang tu dia berakhir sedekah lepas tu jadi sesat dodoh orang tak ada dalam sejarah tu.ไม่มีในประวัติศาสตร์ใครที่ชอบบริจาคสุดท้ายอยู่วะกือตอดไม่มีฮะแกนโนเบมักดวะกือตอดนี่กิเฮรอกนี่ได้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 ลูกกิคุเฮรอกนี่โลตาได้ได้จารอกฮะฮะจัดีเบงกระฮะจัดีเบงกระโรเลสัพพอริโอคายโยตักับบูคายโยตักพาดูอากามุคายโยตักพาดูปากเกมิสกิงคายโยตักพาดูอนายติงคายโยทัวเดยอลิบซินับยูดิอัตโตฮอนิงละคาเดคาเดอัลลอฮ์ตะอาลาตุนยุตามุคดุนยุสลาลุดะคาเดคาเดฮับบิอัลลอฮ์รับบีดึงาตานอดึงาคาคามะซุมฮับบิฮอตุฮอดาเลสจารอTapi orang suka kerok, suka sedekah, Allahu Rabbi. Hei, ada werung Muhammad lagi. Allah, yo bagi kerok. Ikut kerok apa? Yo kerok. Rezeki dia pelik-pelik, tewi dia. Ha tepat pelik mana ni? Yo para tak ada paham bu. Tapi akis kerak nari. Lah. Akis kerak dia lah tau. Ni atas rezeki murah. Lah, tu dia ni. Pijak dia, ya, ya, kutik dia, ya.เดียวเนี่ยพอดีแย่ละเด้อเปียกลาโปอยู่แหกลาโปแต่เปียกินถึงมาเล่รู้สกิปไหลเขาเดียวเสียเฮียตากินตะกุนลาโปก็เว้ยอย่าเกสกระกุรัวมาเล่เกสกระล้อเดียวเขาเชื่ออาหมดยุปอยากินนิ่งเนี่ยเดียวนิ่งเดี๋ยวบุกกระดาร์เช็คอย่าบุกกระดาร์เช็คเนี่ยไปถามย่อละอย่าต่อน่าถามย่อสิกิเอTanya gapo yo to nak uya dilaku eh nak be mano eh gayo jua ni nak uya laku ni orang masuk nak in walano ni ama kata gini yang pertama baca wa mayattaqillah nak lepas mayat 3 kali baca wa mayattaqillah jangan beli ayat tepek kedah tu tak ada setengah kedah lu nya tepek habis.Wa mayattaqillah lagi ayat kursi lagi law anzalnaha lagi habis ku tetepek tu yang kena semaya pada kelola pergi sungguh ni yang kata ni hak tu tu molek dia tepek tapi hak molek pada tu lagi kena baca sendiri kenapa tu lepas semaya baca mata kilah doa dengan tersa yang kedua ni kena sedekah ya kena denok dulu lu baru boleh pergi teh burung tu kalau pergi teh burung dah tak go saja tak apa pisah burung tak rebut doa masa cat itu cahaya lah kenapa tuKalau kita teh beruk, letak perangkat saja, tak berupen dalam beruk tak ke? Orang yang mengair ke? Orang yang mengair ni, kalau ada... Dia panggil apa sini? Cokong. Panggil apa? Cokong kan? Panggil apa sini? Cokong. Cokong. Tengah tepat panggil gua lain. Kita buat cokong. Kita buat mata kain. Tak ada buah cacing, tak ada buah upen kodok. Ike tak makan cerak pun.Apa tu? Kena tak upeh tu tu. Boleh makan? Denok-denok dia panggil. Upeh dia. Demakia kita nak kepada kedai kita laku. Kita nak kepada surga Allah kena berdenok juga. Maka ada sorry hamba Allah ni. Amata kena kera, kena sedekah. Ya tak sedekah bena ni. Amata sedekah nahri. Nahri sedekah. Nahri sedekah. Dia pun mula sedekah ni. 20 kot sehari.20 kau sehari sedekah tiba-tiba kau laku naik 40 kau sehari hak laku 60 100 lalaning 2500 kau sehari ya kira besar kedalan ni ia mula di 20 kau ya ia remcah isi batawan lepas tu dia laku lalaning 1500 bat2,500 kau tawan sehari sehari 2,500 puluh hari 25,000 20 hari 50 sebulan 75,000 dia sedekah apa tu? keberkatan dia wa amal kera wa amal sedekah Allah Ta'ala wijaya winajah wilaku Allah Rabbi sabit hei tuan-tuan ayah-ayah dan ibu-ibu pada mana poci-maci ada masa tengok dalam lelah ni terah kera kau sekaliTerak sekali. Nak kerok tak boleh. Tak ada duit.
Pastu ada apa? Tanah banyak, jual tanah. Ah, tadi. Jual tanah ambil duit orang hari. Ah, tadi. Duit tak ada tapi kakak mah ada. Jual mah. Insya-Allah deh. Insya-Allah deh. Tadi. Bismillah ya Allah. Ah, buku berapa dah kita ni? Ah, bismillah. orang pasal kerok ni kerok sungguh. Hak pasal kedekuk-kedekuk sungguh. Allah Rabbi, hak kerok ni kerok sungguh. Siapa dia yakin? Siapa dia yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Ya Allah, dengan sebab aku kerok, dengan sebab aku sedekah, dengan amalan ni lah ya Allah, aku untuk nak capai masuk syurga Engkau ya Arhamar Rahimin. Allah Taala pun sebut nyata lah Quran. Ya tana, innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah Taala nak tukar, nak beli dengan syurga ni. Setiap duit harta yang kita habis, Allah Ta'ala nak tukar dengan surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sabik, amba kata rugi benar. Orang yang Allah Ta'ala wikaya, tiba-tiba dia saya nak kerak, orang tu rugi. Sebab Allah Ta'ala wijalan dah. Allah Ta'ala petang sewan, hai kau lah. Allah Ta'ala buka dah jalan surga. Tapi dia yang tak pergi. Usaha lah. Haa, teriak. Tak senati, kita habis. Itu yang kaya. Wallahu al-ghani. Allah Ta'ala maha kaya. InsyaAllah, ni. Tu yang pertama, sadaqatun jariah. Haa, kita harap-harap tuan-tuan pakai orang lah. Haa, tak orang tengah hari ni pun, petai kare malam ni pagi esok. Dengan kerana kita nak banyak perlu kepada dana ni. Berasa banyak ni. Ni, ada tulis dah ni. Haa, banyak ni. Haa, banyak lah. Haa, banyak. Haa, teriak ni. Banyak anak anak ni. Eh? 3 juta. Ha, nak 3 juta. Ha, nak 3 juta. Allah Rabbi, 3 juta ni nak. Banyak ke sikit 3 juta? Eh? Sikit ke banyak? Sikit. Banyak, sikit. Ya banyak-banyak kalau wis sore. Nah, kalau wis sore banyak sungguh. Pak kita tak nak minta sore, minta ramai-ramai, pakak-pakak wis. Kalau kita bani mudah-mudah ni sumuk seko ni nak pikul tulik ikan kakak tak rak. Tulik ikan ni berat juga dengan sumuk tu. Nak pikul tak rak tapi terpakak apa dia. Ah dia pakak apa dia molek nya pikul tulik ikan sus apa tanya nya gerak gi ulah. Napa tu? Tapi kalau dia sore tak rak nak pikul tulik tu, tulik berat. Dia makiye 3 juta ni kalau harap kepada ustaz kita tu imam kita tu kotik ambo oh tak rak nak pikul 2 3 juta ni banyak. Tapi kalau kita pakak pikul. Wi supo ngak ayat yang Allah kata ta'awanu tu. Kita pakak tolong, pakak pikul, pakak sokong 3 juta tu sikit ya. Kalau kita pakak sokong, pakak bantu, pakak pikul. Allahu Rabbi, sabihi tuan-tuan dan puan-puan. Hak mana masuk tengok, pakak olah. Saya yakin dalam ramai-ramai ni ada token nyo, token gie, token skerak, token mah, token beras, token tom yang ada belaka. Semua ada ni. Maka kita olah niat lillahi subhanahu wa taala ya Allah, mujadilah harta aku oh ni ya Allah. Neh, wujud asbab aku masuk surga ya Allah. Patui banyak. Tapi orang kita ni kadang-kadang ni ya wis sikit tapi ya berasa banyak dah dah. Ada sekali ha ni ngamo. Ada sore tu masya-Allah ni. Ya amo sudah ngajar pak satu kampung. Ya tu maista. Ya pak ya panggil amo mari ni. Ya kerabat amo. Ya kerabat dia kucuk. Ya tu ya Allah ya tu ya Allah alhamdulillah ya tolah amo dia kata. Dia nak jumpa ya tu. Pak dia dah taruh duit nak wis kat amo tu lah amo dah. Lama dah ya tu nak nak kerok, nak sedekah, nak wui ke keding ya tu. Lama dah taruh ya tu. Ya kerabat ambo. Ambo tak banyak pun ni. Lama tu. Ya po pegang tangan ambo. Puah boleh tangan. Tahu berapa? Allah, 20 kok. Ana tak tak apalah, tak apalah. Puluh kok pun tak apa. Ni atas masya-Allah. Dia ni. Ah dengan ikhlas sungguh ya tu. Lama dia kata. Dia nak jumpa payah tahu duit lama dia tu. Patut amat tahu duit.
Dua pelakut. Napa yang konyok? Berlama sungguh dia tahu. Ha trio. Tak apalah. Dua kau ke pelakut, dua kau tak apalah. Ni atas gapo dia ni? Ikhlas betul-betul nak kerak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu ni, apabila kita dengar dah kata kita nak sapa 2 3 juta ni, pakak-pakak olah. Ha trio ni. Inta fahlam ola kaya terima kasih. Ha terima kasih mana oh masuk terima kasihlah. Allah Taala lah kabalah al jazaa' min jinsil amal. Bermula balasan Allah seumpama yang kita buat tah dunia ni lah. Ha orang panggil iza kana amalhum khairan fajazahum khairun. In kana amalhum syarran fajazahum syarrun. Ha tu di antara kaedah dia ni. Habis itu. Ha jadi gitulah harap pada tuan-tuan ni. Ha, jadi orang pakar masa tengok kau banyak nak tengok semua berapa lolo ni. Ha nak 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 check ista. Ha kau amare 3300. Hak dale tu. Ha capo-capo ni ni atau gelbe. Ha capo-capo dalam 2 3 4 pe ni 900 orang lebih. Maka 900 orang lebih minta ha kita pakai on sekali pula ramai-ramai 100 kok sore. On kolaroy. Kolaroy boleh 90,000 lebih dah. Allah nah, kalau kita kira tu banyak lagi kita nak tapi walau bagaimanapun ala qada kita niatlah ya Allah rezeki yang mui kat aku ya Allah aku nak bantu di jalan kau ya Allah. Allah Taala berkata dalam Quran ya ayyuhallazina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Allah Taala suruh kita infak pun daripada rezeki Allah Taala wik kita juga. Terus kita mikir kita mi tuk yang kita mi wan ni ใครคือผู้ให้จากที่เราไม่มีอะไรสักอย่างแล้วตอนนี้เรามีทุกอย่างซาโปวิกิโตก่อนหน้านี้เราไม่มีอะไรสักอย่างอาจจะสงเดโมตุตาดอกกับปกาฮับโบTiba-tiba learning Allah Ta'ala winajah, wibjaya Allah. Ada berlaku dengan kebun, dengan tanah, dengan kereta, dengan rumah, dengan kakak mah. Allah, Allah Ta'ala wih sungguh. Lalu raumi tuk yang nak tak ni kerai ke puhai. Piyo wih kita Allah. Apabila Allah Ta'ala wih kita ni, Allah Ta'ala nak tengok. Allah Ta'ala cak dua. Naima Allah Ta'ala hai rau lew. Kita cak bang maya. Perasa senang Allah Ta'ala ba. Allah Ta'ala nanti tengok. Kalau siapa dia kaya, dok taruh dia sungguh, takwil langsung untuk akhirat. Ah, nanti jumpa tu hari akhirat esok lah. Akhirat esok nanti jawab lah. Allahu Rabbi insyaAllah. Tu yang pertama. Dan masa kita pun tak lama dah ni nak pukul 12 dah. Ni pun sejauh lebih dah. Dan yang kedua. Yang kedua ialah. Kalau nak mati boleh buat dah ni. Ilmun yung tafa'u bihi. Masa dia duduk dunia tu kau duduk mengajar tak beradu reti. Ngajar Quran, ngajar kitab, ngajar hadis, ngajar tafsir, ngajar tarikat, ngajar agama. Maka dia mati, pahala duduk siapa dia tak bererti. Alhamdulillah. Pak kita tak ada tu. Sedekah jariah berita tak. Ada soal lagi. Kau maklumlah korang ni. Waladun salihun yada'ulah. Ada anak yang soleh duduk berdoa kita siang malam. Ha, sahabat tu ni, tuan-tuan dan puan-puan, hak kita dah minta kerok pada pagi ni semenjak daripada pukul 7 tadi lagi. Hengok siapa masalah ni, lepas tu lepas hostel lagi ni minta pula ni. Nak buat tepat gapo ni? Tepat kanak-kanak, Masya Allah. Tepat kanak-kanak, tepat budak-budak, supaya mengaji Quran. Supaya pandai di Qari'ul Quran, Masya Allah. Masya Allah wa Masya Allah. Tapi hak cerak-cerak ni, hak cerak-cerak tempat ni tempat nak buat gapo dia ni sakut pauk dengan Quran. Le hadis Nabi sebut nyata khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu au kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ha tu dia. Apa ni? Oi panggil sebaik-baik kamu ni siapa-siapa yang mengaji Quran, siapa-siapa yang belajar Quran. Maka mudah-mudahan dengan sebab kita bantu, dengan sebab kita khairat, dengan sebab kita infak di jalan Allah, Allah